Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu dengan hari Senin lagi teman-teman ya. I don't like Monday katanya. Tapi kalau buat yang udah kenal dengan investasi saham, justru hari Senin itu adalah hari yang ditunggu-tunggu itu ya. Kalau libur mereka malah gelisah. Sabtu minggu harusnya enjoy. Malah jadi nggak bisa tidur gitu katanya ya nah hari Senin ini pasti masih pada penasaran dengan apa yang akan terjadi dengan saham PTBA yang di minggu kemarin uh, heboh dengan dividen jumbo nya dan ternyata malah anti klimaks ya anti klimaks kenapa karena ternyata uh, cum date nya itu malah ditutup lebih rendah dibandingkan dengan saat minggu kemarin mencapai di 4000. Nah, sehingga benar-benar ini jebakan dividen trap buat saya yang belinya di pucuk gitu ya. Nah, temanya sekarang berarti e, gimana caranya belajar nih mensiasati ngakalin kalau kita terkena dividen trap. Khususnya untuk saham PTBA ini di hari Senin kita akan bersimulasi ya di eh, postingan sebelumnya kita sudah berasumsi bagaimana jika di X date di Senin hari ini saat X date nya ternyata si PTBA ini adalah ARB gitu ya <laughs> ARB gitu ya Nah sebelum kita melanjutkan ke sana kita tahu dulu tentang Kenapa sih kita harus berinvestasi di pasar modal ya? Ini ada tausiah bagus banget ini dari LKH ini ya. Eh, bahwa harta karun terbesar di dunia itu adanya di pasar modal gitu ya. Bukan di dasar laut, bukan di dasar di dalam gunung, di dalam tanah gitu. Tapi di pasar modal gitu ya. Nah, namun sangat disayangkan ya jika ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Padahal pasar modal itu segala sesuatunya transparan ya. Semua bisa melihat naik turun, untung yang kaya dari pasar modal juga ada. Tapi ternyata tidak semua orang bisa kaya dari pasar modal. Nah, berarti ini ada sesuatu yang eh, apa ya namanya ya yang kaya-kaya yang sukses-sukses pada menyebarkan ilmunya gitu ya LKH sering mengasih tahu kita semua tentang trik bahkan sampai menerbitkan buku jurus-jurus berinvestasi di pasar modal tetapi sebagian masyarakat kita masih alergi masih punya konotasi yang negatif tentang investasi saham. Nah, ini yang sebetulnya harus diperbaiki dengan memperbanyak edukasi tentang saham dan juga tentu ya sebagai pemula kita harus benar-benar banyak belajar dari para senior-senior kita, dari berbagai macam aliran ya, mau yang scalper, trading, segala macam karena itu menjadi semacam puzzle yang akan membentuk keutuhan kita dalam melihat investasi saham itu seperti apa gitu ya kemarin saya Sabtu minggu liatin channel ada yang bagus channelnya eh, saham face itu ya atau apa gitu dia mengajarkan tentang eh, gimana melihat broker summary di stockbit itu saya eh, kebantu banget ya melihat Oh ini satu saham lagi di distribusi akumulasi atau apa nanti kita ulas karena itu saya masih awam tentang analisa bandarmologinya gitu ya. Di situ juga dia bilang jangan beli PTBA. Kenapa? Karena ternyata brokernya lagi distribusi banyak. Si broker anu pegang e, apa PTBA banyak di harga sekian-sekian jadi nanti bisa diguyur. Nah, itu warning ya. Warning yang kita harus cari dari channel-channel senior yang lebih paham, lebih duluan berkecimpung di pasar modal nah tetapi karena buat saya ini adalah uh, entry point buat belajar sebagai pemula ya, kalau enggak uh, apa namanya kalau tidak membeli PTBA, saya enggak akan tahu nih dividen jumbo itu seperti apa kemudian uh, siklik uh, saham yang berdasarkan siklus gitu ya, musiman gitu. Seperti apa? Jadi kita kepaksa harus beli saham-saham agar kita faham agar nanti tahun depan kita udah konfirm bahwa oh ini jebakannya di sini di sini sini. Ya jam terbang sih intinya. Ini kita membeli jam terbang ya. Nah, jadi di sini ya. Jadi biar anak istri keluarga kita nih tidak termasuk yang ini. Tidak mengenal pasar modal, makanya dari sekarang mulai disosialisasikan. Tentu saja, ini juga tidak semua orang bisa gampang di sini, tapi juga tidak susah-susah juga investasi saham di pasar modal asal kita faham, mana yang harus kita beli, mana yang aman, mana yang direkomendasikan. Gitu ya, ya toh semua duit yang ada di negara ini mau tabungan dana pensiun itu semuanya dicemplunginnya ke pasar modal gitu ya. Mau Anda setuju atau enggak dengan yang namanya saham ketika Anda punya potongan dana pensiun atau BPJS sekalipun ya dana kelolaannya pasti akan dicemplungin di pasar modal. Makanya disebut sebagai harta karun terbesar ya. ya jadi temanya kita <tuh> ya uh, misi Suci kita itu adalah mengutin harta karun yang ada di pasar modal. Ya, mengutinya gimana? Nah, nanti kita bikin roadmap seperti ini. Roadmapnya adalah gimana kita bisa gajian dividen, ya, bisa tiap minggu, tiap apa, apa Nah, sekarang yang jadi uji coba adalah di sahamnya PT Bukit Asam. Ya, ini roadmap, roadmap gitu ya, seperti ini nih. Uh, Terserah teman-teman yang mau ikutin mazhab Capital Gain, mazhab Dividen, atau dua-duanya. Silahkan ya, sambil kita belajar mana yang lebih nyaman. Mau yang uh, dibilang, kalau motivasi Dividen itu oke, okay, tapi kalau Capital Gain debatable, ada hal-hal haram. Terserah itu nanti sesuai dengan pemahaman keagamaan kita, bisa diupdate ya. Yang penting kita sepakati dulu bahwa harta karun di pasar modal ini ya nah ini harta karun terbesar di pasar modal ini tujuannya kemana yaitu biar ini nih biar kita bisa gajian dividen dari investasi saham meskipun dividen yang kita terima itu recehan tapi kalau tiap minggu tiap hari kita dapat ya recehan itu juga bakal jadi menuhin dompet kita kan itu nah jadi roadmap si PTBA ini kalau saya plotting eh, dari awal tahun sampai sekarang dapat dividen mungkin ya nanti di akhir atau di awal bulan depan seperti ini ya nanti sampai kita ketok palu bahwa satu saham itu ini layak untuk mulai ditabung forever selamanya nabung tiap bulan beli satu lot satu lot nggak apa-apa gitu ya. Yang penting, kalau kita udah yakin bahwa, oh ya, ini confirm, perusahaannya bagus, ngasih dividen, dividennya juga lebih besar daripada duit kita ditabung di uh, rekening bank, nah, itu udah udah cukup gitu ya. Kalau Anda punya pesangon, misalkan satu miliar ditaruh di uh, tabungan, itu per bulan paling cuma dapat 100, atau 200, ribu per bulan teman-teman ya tapi kalau satu miliar itu dibeliin saham dan dapat dividen nah itu dapat berapa tuh kemarin ya kalau dapat punya duit segitu dibeliin saham PTBA yang bisa menghasilkan dividen sampai uh, yieldnya 20 sampai 30 persen ya. itu lebih cukup daripada uh, nabung di bank gitu ya Nah, seperti itu sih pinginnya ya, roadmap-nya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang exit strategy ketika kita terkena dividend trap di PTBA. Ya, kisah sebagai dividend hunter ternyata nggak enaknya aja. Ada cerita nightmare-nya juga ya. Kenapa? Karena kita beli sahamnya ternyata saat dipucuk, saat harganya lagi di atas. Eh, ternyata meleset perkiraan kita di Kumdet akan naik terus. Ternyata malah turun duluan gitu ya. Nah, ini anomali-anomali ini, atau ke apa ya? Eh, tiap saham punya satu karakteristik tersendiri, dan itu yang harus dicermati oleh kita. Nah, jadi eh, pertanyaannya untuk hari ini, apakah nanti saat open market... Apakah si PTBA ini akan langsung ARB atau enggak? Nah, skenario ARB kalau closing price kemarin di 7000 eh 3700 kalau enggak salah saya hitung mungkin turun 15% akan ARB pertama di 3145 ya. Jadi target kalau kita beruntung masih jual masih bisa ngejual di target price 3145 nah ini apakah masih ada lebih atau enggak ya nah biar kita bisa melakukan selling ini kita harus apa namanya ordernya nih harus sepagi mungkin ya kalau bisa sih katanya jam 12 malam lebih dikit langsung pasang order biar antriannya dapat yang pertama kayak antri BPJS aja sih <laughs> gitu ya Nah balik lagi ya. Jadi di dividend analysis, dividend trap analisis eh, kalau dari kemarin yang kita jadikan uji coba di 9 lot, kemudian target price di 3145, harusnya ini masih positif project dividend hunter PTBA ini. Nah, asal kita keangkut di hari pertama. Tapi kalau ternyata ini nggak keangkut berarti nanti di skenarionya akan rubah lagi, gitu ya. Di ARB kedua sampai berapa? Nah itu yang bakal jadi pertanyaan ya. Nah kemarin asumsi kita adalah pakai 3.850 ketika closing uh, di hari Senin itu aman, kemudian asumsi cum date naik ternyata malah turun ya. Ternyata final closing cum date malah di 3.700. Jadi kalau di 3.700 saat hari closing Jumat ya, asumsi target price di ARB pertama segini 3.175 maka ini netnya selisih dari penerimaan dividen. Dengan selisih jual dan beli masih ada positif cash flow 200 ribuan, tapi kalau ternyata hari pertama nggak keangkut, kita pakai asumsi harga di ARB yang kedua, kira-kira seperti apa? Nah, kalau di target price-nya itu di 2.600, ternyata kita mulai minus ya, positif uh, negatif cash flow-nya ya. Nah, berarti kalau harganya di 2600 pun kita tidak keangkut berarti ya kita hold dulu aja masuk nanti ke strategi average down di sini. Jadi kalau average down-nya katakanlah sampai di 2500 pun tidak terbeli. Nah, kita harus mengaverage down sebanyak 180 lot dalam Project jangka panjang kita. Jadi kalau eh, 180 ya dibagi selama setahun berarti per bulan per bulan kita bisa nyicil 200 ya. Kok 200 sih? 180 dibagi 12. Ah kita bisa nyicil sebanyak 15 lot atau misalkan satu lot juga tiap bulan satu lot berarti kan 12 ya kalau cuma kemampuan kita cuma nambah satu lot nah berarti nanti rata-rata average uh, price kita akan di atas 3000 ya tinggal disesuaikan dengan kemampuan kita lah dalam setahun ke depan target kita untuk nambah lotnya ini di berapa kalau kita akan hold terus ya tapi kalau kita akan eh, apa di strategi average down nya itu keluar masuk juga bisa ya average down average down itu di mana ya? Jadi ada beberapa strategi sebetulnya ya untuk eh, apa namanya untuk bisa average down. Nah untuk mengkorek ada, ada ada apa namanya ada Ada berbagai alternatif lah untuk exit strateginya gimana untuk mengkoreksi korektif plannya juga gimana Nah mungkin kalau nanti di ARB1 ARB2 kita kebablasan ya kepaksa kita melakukan average down yaitu membeli secara bertahap ketika harga sedang turun tujuannya apa biar Of uh, down uh, nambah lot gitu ya, lot yang kita miliki yang tadinya seperti yang uh, uh, simulasi yang di portfolio saya sekarang 9 lot. Kalau kita nambah sebulan 1 lot, berarti tahun depan bakal dua kali lipat ketambahan 12 lot seperti itu ya. Jadi, banyak jalan menuju Roma. Nah, tujuannya apa sih? Ya, itu biar eh, harganya harganya bisa bisa turun. Nanti kita target nih. Sekarang kan 3.700 kalau di eh, closing ARB masih di 2.000 berapa ya? Di, tadi 3.100, katakan 2.500. Berarti target di sini sebelum sebelum average down berarti kan di atas 3000 ya nyangkutnya gitu. Berarti target nanti average down ini masih contoh FVCT. Target average down kita di 2500 nanti. Nanti kita update lagi ya untuk korektif uh, plan-nya gitu ya. Jadi yang penting kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan walaupun sekarang kita kena dividend trap ya nyantai-nyantai aja ya dunia belum berakhir yang penting ya tenang tenang saja nah lanjut ke sini teman-teman jadi untuk ARB yang pertama skenario nya kalau di target price uh, ARB pertama nyungsep sampai 3145 kita beruntung ke angkut berarti saya masih dapat positif cash flow di 247000 berarti belajar mengutin dividennya sukses ya e, tidak terjebak ke kepada dividen trap artinya kita ada positif cash flow alhamdulillah tapi kalau misalkan e, nanti ARB 1 enggak nah berarti kita exercise lagi sampai di angka berapa kita masih positif tapi kalau ternyata negatif ya udah kita hold saja gitu ya nah ini lika-likunya, ternyata jadi dividen hunter. Ya, ada apa? Ada seninya, dan seninya itu yang harus kita uh, coba, karena tiap saham akan punya uh, ini sendiri gitu ya, uh, tabiatnya sendiri gitu, sehingga di kumdet dan exit ini tidak bisa linear, kumdet akan naik terus, tapi kayak si PTBA, ternyata saat kumdet pun, itu udah, harganya udah mulai jatuh, karena banyak yang uh, take profit karena siklus batubara di awal tahun ini memang agak kurang oke, okay, gitu ya jadi, siklus bisnis dari suatu emiten juga mempengaruhi apakah ketika bagi dividen, itu akan meroket terus sampai kumdet, atau justru di kumdet itu malah banyak yang ngelepas. Nah, ternyata untuk PTBA saat menjelang kumdet banyak yang take profit. Ya, ngelepas itu, ngelepas saham. Buat sebagian orang, ya, ada juga yang ngejar dividen gitu, kayak saya, untuk belajar karena sebelumnya belum pernah buat yang udah sebelumnya udah ngoleksi. Ya, pasti lebih memilih eh, take profit di kumdet ini. Kenapa karena mereka berkeyakinan bahwa harga last price-nya yang 37 ini ini bakal turun lagi. Mungkin bisa di bawah 3000 atau sampai ke 2000 atau gimana lah ya, saya kurang paham juga. Nah, yang penting tahapan-tahapan eh, sampai kita menyatakan suatu saham itu layak untuk dijadikan dividend hunter pernah kita ulas di postingan sebelumnya. Kalau ternyata harga terendah dari transaksi yang kita amatin misalkan PTBA selama dari Januari sampai Juni itu harga terendahnya di 2800 sampai 3000 kemudian last price berapa sehingga ada fluktuasi ya kemarin saya asumsinya fluktuasi di harga transaksi terendah saya adalah 3300 kemudian saat beli di 3800 sehingga di compare dengan dividen itu masih ada selisih positif maka dibilang aman Ya, nah tinggal ketika sekarang aman ini adalah nextnya gimana nih setelah ex date kalau si sahamnya itu nyungsep nah, apakah kita harus hold atau kita harus uh, jual cut loss gitu ya kenapa cut loss? karena biar kita bisa belajar lagi di emiten yang lain nah ini ciri khasnya PTBA harga sahamnya di kumdet malah sudah turun duluan jadi uh, kita harus gimana nih? punya strategi apa kalau menghadapi kondisi yang seperti ini nah kenapa kemarin belinya itu di angka pucuk nih di 3900 di 4000 Nah ini karena FOMO <tuh -tuh. nggak sabar ya pingin apa namanya enggak nggak terlalu banyak menggali informasi tentang batu bara ya padahal kalau saya lihat di postingan-postingan YouTube banyak yang mengupas juga bahwa ya ketika kumdet itu bisa jadi banyak yang take profit tapi nggak apa-apa ini banyak pelajaran dari dividend huntingnya di PTBA yang penting kita jadi ada satu kesimpulan bahwa PTBA ini layak buat nabung saham nah ini yang penting sih jadi ke depan salah satu nominator prioritas untuk project nabung saham adalah di PTBA tinggal nanti sesuaikan harus di angka berapa kita mulai koleksi apakah di atas 3.000 di bawah 2.500 atau di bawah 2.000 gitu ya Se seiring dengan uh, apa namanya naik turunnya harga batubara dunia gitu nah ini pelajaran pentingnya sih di situ ya kita mulai faham sedikit demi sedikit apa yang mempengaruhi <coughs> naik turunnya harga satu emiten itu harga satu Nah, yang penting ke sini jadi misi gajian dividen dari investasi saham itu ternyata sesuatu yang doable sesuatu yang bisa kita praktekkan, kita lakukan. Jadi eh, mengais duit recehan dari triliunan dividen yang tersedia di pasar modal itu bukan mimpi gitu. Bener gitu harta karunnya bener itu bisa kita kais-kais gitu ya, bisa kita apa pungutin. Jadi pemulung dividen lah nggak apa-apa lah gitu ya <gih> nah ini roadmapnya sudah kita ketok palu saya ketok palu bahwa PTBA ini layak buat jadi project nabung saham di 2024 jadi mulai Juni ke depan kita bakal nabung ini di RDN yang khusus saya buka di ipod tinggal nanti kita sesuaikan di harga berapa si PTBA ini wajib kita koleksi ya ngopi dulu nah, karena uh, kemarin saya lihat channelnya siapa ya tentang tra trading plan gitu ya jadi dalam investasi saham itu penting juga ada namanya trading plan trading plan setelah sahamnya kita pilih nah kita bakal masuk beli di harga berapa itu juga harus ada analisanya juga ternyata jangan sampai kayak kemarin ngejar dividen ternyata harganya di di harga tinggi nah jadi nanti ini kita lihat di hari ini apakah status order jual ini udah setting order di 3175 dan 3500 3, ini bisa keangkut atau enggak ya testing ya kalau enggak, kalau misalkan pas open langsung ke 3145, ya kita revisi apakah bisa keangkut atau enggak. Permasalahannya kan ada yang beli enggak ketika di harga ARB ini. Nah, ini yang menarik ya. Oke, jadi demikianlah uh, suka duka uh, mengais dividen jumbo dari Bukit Asam nih, seru juga ya. Jadi buat pengalaman yang sangat berharga nggak boleh fomo, nggak boleh apa tergerasa gusu gitu ya dan kalau mau cepet-cepet ya nggak usah dalam jumlah yang banyak juga, nyicil dikit-dikit itu juga penting ternyata ya jangan sampai terpengaruh secara psikologis kita langsung all in ketika harganya dipucuk walaupun dividennya ini memang menarik juga nih ya Kenapa kemarin saya berani ya? Karena setelah dikalkulasi, kayaknya ini masih nutup gitu. Kalaupun tidak nutup, ya masih ada uh, planning yang lain. Makanya, ya, kita harus punya plan A, plan B, plan C-nya lah gitu ya. Oke, okay, jangan lupa, ini hanyalah sekedar uh, analisa pribadi, melakukan uh, apa namanya analisa asal-asalan do your own research ya ini cara saya menganalisa si PTBA bisa salah bisa benar ya hanya waktu yang bisa membuktikan kalau benar berarti bisa jadi uh, rekomendasi atau bu, apa referensi saya dalam melakukan hunting dividen yang lain gitu ya jangan lupa investasi saya bukan judi Ya, tapi dia bisa mirip judi. Kalau bandar saham yang cuan mulu, kita yang jadi investor retailnya boncos mulu. Oke? Okay? Kuncinya investasi saham adalah menghindari spekulasi agar kita berada di mazhab jalan yang lurus. Investor yang tahu kapan harus beli, kapan harus jual dengan melakukan analisa pribadi. Jangan terpengaruh, jangan ikut-ikutan. Lakukan analisa sendiri. Ini adalah bukan ajakan untuk beli ataupun menjual, tetapi sekedar sharing cara yang mungkin bisa cocok bisa enggak buat orang lain ya. Oke, okay, mungkin itu saja. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita paparkan ya bisa sesuai dengan harapan masing-masing ya kalau nanti kena dividen trap kita udah tahu solusinya gimana yang ibarat kejebak macet kita tahulah gitu ya solusi jalan tikusnya gitu ya yang penting kita uh, semangat dalam mengutin dividen dan ini ya yang paling penting buat disiarkan buat dikasih tahu ke anak anak istri anak istri tetangga, gitu ya, buat keluarga bahwa ternyata ada harta karun yang besar di dunia yang ada di pasar modal, ya. Tinggal masalahnya kita mau mengutin harta karun di pasar modal itu atau tidak, gitu ya. Oke, motivasi pagi di hari Senin. Siapa tahu cuan di pasar saham bisa buat beli kambing kurban, ya. Minggu ini kita Lebaran Kurban. Jangan lupa untuk berkurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.